Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi bersama channel saya. Kali ini saya akan berbagi cara masak ini apa ya namanya, sayur apa ya, saya juga tidak ngerti teman-teman nih. Ini tuh panjang banget, ini tuh dipotong jadi dua. Ini tuh kayak sanyau ya, sanyau atau apa gitu, ini akar apa gitu. Yaudah langsung saja ya, sini saya juga sudah siapkan daging sapi ya. Langsung saja kita kupas terlebih dahulu ini sayurnya, pakai ini ya teman-teman, kita kupas seperti ini saja. Kemudian kita ambil parutan ya, kita siapkan parutannya, kita parut dulu ya teman-teman. Ini parut kayak parutan yang bolong-bolong kayak gini. Dan ini dia hasil parutannya teman-teman, langsung berubah jadi hitam, tapi ini kalau dimasak enak banget loh teman-teman. Dan ini juga daging sapinya sudah saya iris ya, iris panjang-panjang kecil-kecil, dan juga saya sudah siapkan 3 siung bawang putih ya, cukupnya saja. Langsung saja kita masak, langsung saja kita tumis bawang putihnya ya teman-teman, kita tumis sampai harum ya. Jika sudah harum, kita boleh masukkan daging sapinya. Kita aduk-aduk, ciao ical. Rasa mandarinnya ciao ical. Aduk-aduk. Hilang warna merah-merahnya ya. Oke, sudah seperti ini, kita masukkan sayurnya tadi. Kita aduk-aduk sel ikan. Kemudian kita tambahkan garam penyedap, tambahkan garam secukupnya ya teman-teman, dan juga penyedap. Kemudian kita cel ical.
tambahkan sedikit air saja ya. Tambahkan air sedikit saja. Just kue, tambahkan air sedikit saja, kita tutup sebentar ya. Nah ini saya tutup kira-kira 1 menit ya. Nah ini sudah matang nih, kalau sudah matang kita koreksi rasa, kemudian kita angkat dan sajikan. Wangi sekali nih teman-teman daging sapinya. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Wow, wangi sekali daging sapinya. Ini enak banget loh teman-teman sebenarnya, walaupun ini ya maksudnya apa? Ini kan tadi kan habis diparut itu hitam, tapi kalau dimasak dia enggak hitam. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian yang baru. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan agar bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.